cuy, kembali lagi bersama saya Emon Jawa tentunya ya, dengan konten-konten yang tidak berfaedah, game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi. Untuk kali ini gue mau kasih tahu kalian sih ya, gue bakal nyelesain quest dunia cuy. Ini namanya adalah warna-warna kuno. Ada 3 bagian cuy. Untuk kali ini adalah bagian 1 dulu karena lumayan panjang cuy ya. Dan lokasinya ada di sini. Kalian bisa pergi aja ke situ cuy. Untuk bagian 1 ini judulnya adalah lukisan merah dan gelembung laut cuy ya. Jadi kalian pergi aja ke lokasinya. Nah, di sana ada sebuah makhluk cuy ya. Gua kira Diona pertama cuy. Ternyata bukan Diona cuy ya. Dia lagi dikelilingin sama Emerick cuy ya. Intinya dia dipaksa untuk ngejual lukisannya gitu cuy, tapi dia kagak mau. Jadi kita disuruh ngebantu cuy ya. Dan setelah itu kita diajak pergi ke rumahnya cuy. Nah, ini dia udah mulai ya. Lukisan merah dan gelembung laut. Kita diajak ke desanya si Mamere. Ini namanya Mamere cuy ya. Tadi. Ini desanya ada di bawah air, jadi kita harus ke situ cuy. Nah, jangan lupa ini kekuatannya kalian ambil cuy ya, kekuatan ikannya lumayan. Oke, kalian turun terus. Di sini ada Hydroculus. Nah, jangan lupa kalian ambil cuy ya. Nah, oke, kalian ke bawah terus cuy ya. Nanti di situ ada sebuah chest. Nah, ini dia puzzle-nya. Ini buat nyelesainya pakai kekuatan ikan yang tadi cuy, bersih ini. Nah, itu kan ini arus airnya nyembur kemudian nyedot ya. Pas nyedot itu kalian tahan pakai ini cuy. Nah, pakai perisainya cuy ya. Jadi nanti untuk gelombang ini apa namanya? Kelereng ini cuy ya. Bisa ke sono cuy ya. Nah, pas nyembur lagi kita lepasin. Nah, seperti itu cuy. Nanti dia bakal sampai ke lingkarannya cuy ya, mantap sekali. Oke, pas nyedot kita tahan lagi. Nah, seperti itu terus cuy ya. Oke, ini sekalian aja cuy ya, mumpung satu jalan gitu maksudnya. Oke, jangan lupa kalian ambil tesnya. Terus di depan ada sini, kalian ikutin aja silingnya cuy ya. Mentok, pokoknya kalian ikutin aja terus silingnya. Oke, nanti ke bawah cuy. Pokoknya ikutin terus, nanti kalian bakal nemu teleport cuy ya. Jangan lupa kalian aktifin teleportnya. Oke, lumayan 5 primo gem lagi. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke tempat questnya cuy ya. Naik ke atas sini cuy ya. Kalian ikutin aja petunjuknya. Nah, itu dia. Kesana terus, ini ada lubang buat apa gak tahu. Oke, ada musuh, kita kalahin dulu. Oke, kita dapat chest lagi. Lumayan, lumayan. Oke, kita lanjutin lagi menuju ke tempatnya. Nanti kalian bakal sampai desanya si Mamere cuy ya. Mantep banget. Oke, ini dia desanya Mamere cuy. Ada teleport juga, jangan lupa kalian aktifin lagi. Kita disuruh pergi ke rumahnya si Mamere cuy ya. Kalian ikutin aja tanda pentung, tanda questnya cuy ya. Ini rumahnya ada di sini cuy. Nah, kalian masuk ke sini ya. Ah, di situ ada Hydroculus juga. Lumayan banget. Nah, ini dia. Oke cuy, di sini kita bakal diperkenalkan sama peliharaannya si Mamere. Ini seekor anjing tapi robot cuy ya. Anjing tapi robot cuy. Nah, setelah itu kita bakal disuruh lihat-lihat dikit cuy ya di rumahnya Mamere. Kalian ini interaksi aja sama ini yang muncul rumahnya cuy ya. Kalian pencetin aja cuy, ada kotak, ada kertas dan lain-lain. Setelah itu kita bakal disuruh mencari cat cuy ya. Punya bahan cat, intinya seperti itu cuy. Nah, untuk questnya itu ada di sono ke bawah. Kalian langsung terjun aja ke sono. Oke, ada musuh lagi. Nah, ini dia cuy ya. Nanti kalian bakal sampai sini. Nah, di sini ada satu hal penting yang jangan kalian lewatin cuy ya. Mumpung lewat sini gitu aja cuy. Di sini kita disuruh buat ngebuka segel-segel merah itu menggunakan ini cuy ya. Kayak apa, obor mungkin atau apa cuy. Di sini juga ada sebuah sili. Nanti kalian sekalian aja sih. Sekalian dianu cuy lah. Pokoknya silinya cuy. Oke, kita suruh ngebuka semua segel yang ada di tengah-tengah ini cuy ya. Oke, ada 3 atau 2 segel cuy ya. Nah, ini dia selanjutnya. Kita arahin ke sono. Nah, ini rada susah cuy ya. Kampret banget kadang menceng-menceng cuy. Ini ada air di sini, segel pertama ini berguna nanti cuy ya setelah ini. Oke, ini belum ada apinya untuk obor yang ini, jadi kita pakai obor yang barusan cuy. Kita arahin ke sini dulu cuy ya. Nah, obor yang itu tadi.
Ini kita abaikan dulu air-air ini cuy. Nah, kita arahin ke sono. Oke, apinya udah pindah tuh ya ke sono. Nah, setelah itu obor yang ini kita gunain buat, nah itu dia cuy ya, cycle yang ketiga ini cuy. Aduh, nah ini dia cuy. Kampret. Oke. Nah, sudah. Itu ada chest, kalian buka cuy ya. Dan di sini masih ada satu chest lagi. Ini kita lewati dulu, jangan ke sono dulu cuy. Ini adalah poin pentingnya cuy ya. Kita bakal dapat sebuah komponen di sini cuy. Sebelumnya ada sili cuy ya. Kita di tengah-tengah pokoknya cuy. Dikurung, kalian buka dulu aja silinya. Kita ikutin dulu cuy silinya. Lumayan ini chest ya, mumpung lagi di sini. Gak tahu mungkin besok-besoknya bakal kesini lagi atau enggak cuy, kalau kagak ada quest tuh ya. Oke, ikutin dulu. Kita jangan pergi ke itu dulu cuy ya, ke Mameri dulu cuy. Nah sudah, setelah itu ini yang sebelah kanan cuy, obornya kalian arahin ke chest yang tadi cuy. Itu kan ada cycle 1 ya. Nah, kalian arahin ke sono. Belum pas. Nah, terus gelembung air yang tadi kita dapetin, kita ambil lagi. Kita di sini dulu aja cuy sampai muncul air. Nah, itu di situ ada 3 mekanisme hydro cuy, kalian hidupin semua buat ngebuka chestnya. Oke, nah di dalam chest ini ada sebuah komponen aneh yang bakal berguna besok cuy ya. Bukan besok, maksudnya nanti di bagian kedua. Ini kan baru bagian pertama cuy ya. Nah, itu dia tadi komponen misterius udah kita dapetin. Itu bakal berguna di bagian kedua nanti. Mungkin gua upload besok cuy ya. Dan ini setelah kalian lanjutin lagi ada sebuah teleport, portal cuy ya. Dan portal ini fungsinya, nah itu dia ada garis-garisnya cuy ya. Nah, itu adalah tujuan portalnya sesuai dengan garisnya cuy ya. Jadi enggak ke dimensi lain, enggak cuy. Masih di tempat yang sama. Cuma ini kayak pintu kemana saja, bukan kemana saja, pintu cepat cuy ya. Pokoknya kalian ikutin lagi aja questnya, nanti kalian bakal sampai sini. Kita disuruh ngebuka cycle lagi. Dan bedanya obor kali ini bisa kita pindah-pindahin cuy. Ini lebih mempermudah sedikit cuy ya. Oke, di sini ada 2 cycle cuy. Cycle pertama sudah, kemudian yang kedua ada di sebelah sono. Kita coba lihat dulu ya. Oke, ini bisa kita pindahin lagi. Ini belum nyala obornya. Dan by the way ada lingkaran merah cuy ya. Itu adalah batas maksimal kita mindahin obornya. Nah, itu dia. Oke, yang menyala di sono kita taruh sini dulu, kita arahin ke obor yang satunya lagi. Oke, menceng. Udah kena cuy ya. Oke, terus ini kita sesuaiin lagi cuy ya. Aduh, udah mentok cuy ya. Mungkin kita taruh di sebelah sini mungkin cuy ya. Oke. Nah, ini kita coba. Ternyata belum bisa cuy ya. Mungkin yang sana kita rubah posisinya dulu cuy. Oke, yang ini kita coba geser dulu biar lebih enak. Kita geser di sini cuy. Oke, semoga bisa cuy ya. Nyot. Wah, hampir cuy, hampir. Alah. Oh, udah kena cuy ya. Mantap banget. Kita langsung arahin aja ke cycle-nya. Nah, sudah 2 cycle terbuka cuy ya. Ada chest-nya, jangan lupa kalian ambil. Oke, setelah itu kita kembali lagi, ikutin tanda quest-nya aja cuy. Kita disuruh ke sono. Nah. Oke cuy ya. Ini by the way portal-portal itu cuma ada di sini cuy ya. Baru nemu di sini ada 2 portal pokoknya cuy. Itu cuma jalan pintas saja cuy ya. Bisa dikatakan seperti itulah jalan pintasnya, itu yang ada garis-garisnya cuy. Oke, kemudian kita disuruh kembali lagi ke rumahnya Mamere. Kalian pergi aja ke sono. Nah, ternyata di situ sudah ada orang yang menunggu cuy ya. Ternyata adalah Emerit yang tadi cuy beserta bosnya. Dia sudah sama bosnya. Intinya dia itu mau mengambil bahan cat dari Mamere karena berguna sesuatu buat dia cuy ya. Intinya seperti itu cuy. Ini untuk bagian pertama ya cuy. Untuk bagian kedua nanti cuy ya. Bagian kedua bakal gua upload besok cuy. Intinya di sini kita bakal berkelahi sama Emerit-Emerit yang tadi cuy. Dan setelah itu robotnya rusak cuy ya. Nah, ini komponen aneh tadi cuy ya yang bakal kita gunain buat ngebetulin si anjingnya Mamere ini cuy. Seymour namanya cuy ya, teman-teman. Oke, kita udah dapat 1 di bagian 1 ini cuy ya. Nanti ada 4 yang harus kita kumpulin, nanti ada di bagian 2 cuy ya. Nah, ini bagian 1 sudah selesai sampai sini. Dan untuk bagian 2 mungkin bakal gua upload besok cuy ya. Kalau nggak nanti malam lah, mungkin besok cuy.
karena panjang banget ini sih, masih ada bagian 3, 3 bagian buatnya sih. Dan mungkin sekian aja dia video kali ini untuk quest warna-warna kuno bagian 1 yang judulnya adalah lukisan merah dan gelembung laut. Mantap banget sih ya. Buat kalian jangan lupa tekan tombol merahnya, tekan like juga jika kalian suka video ini, dan silakan tinggalkan komen jika kalian ada pertanyaan tentang Genshin Impact. Oke, untuk sekali. Yang terakhir, masih udah nonton ya. Bye.